Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Sabara Channel Gaming. Yo 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 yo. Oke. Kita akan bahas sedikit di sini. Kita hari ini akan apa ya? Bikin cara spam diamond, guys, biar kalian itu dapat diamond. Kalian pengen dapat diamond kan? Aku udah nonton sih video-video yang lain cara nge-glitch diamond itu di Hilt ya, di Hilt. Di Hill Island ini kan, ya aku nonton videonya, jadi kita harus bersihin dulu semuanya. Oke, menggunakan pet, kita gunain pet 7 kali ya, 7. Oke, kita gunain pet di sini, bersihin semua biar muncul chestnya ya. Kayak gitu, aku udah nonton, aku pikir ini bakalan makan waktu yang lama cuy. Aku nggak menyalahkan cara itu dan tidak menjelek-jelekan cara itu. Karena aku udah nyoba, tapi kurang suka ya. Dan kali ini kita akan berbagi tutorial cara spam. Menurut aku sendiri sih ya. Oke, kita akan ke Giant Island. Dan kalau kalian, aku belum buka Giant Island bang. Udah, kita turunin lagi ke Island Forest. Aku juga belum buka bang Island Forest. Oke, kalau kayak gitu kita ke Tech City. Dah di sini ya, nggak ada debat lagi tuh. Serah kalian mau di sana mau di sini sama aja kalau menurut aku ya. Karena tujuan kita adalah nge-spam diamond itu gimana sih? Oke, di sini mungkin aku akan cari spot yang bagus. Jadi kita akan cari segini teman-teman nih. Kalian lihat ya lingkaran ini nih. Jadi kita membutuhkan diamond yang ada di sini dengan cara menghancurkan. Atau kalau sudah ada misalnya ya. Kalau udah ada kayak gini nih, deket gini, kenapa bang? Kalau kenapa harus dekat, nggak jauh? Ya kalian tahu sendiri lah ya. Untuk range player akun kita ini tidak bisa terlalu jauh guys. Di sini ya, sekelilingan ini ya. Biar kita itu tinggal diem aja, nggak perlu ngapa-ngapain. Dan sebelum itu kalian harus like dulu video ini dan juga subscribe ya teman-teman karena ya begitulah untuk mendukung channel ini semoga semakin berkembang. Ini baru 3 coy, aku membutuhkan banyak gitu ya. Membutuhkan banyak, kalau misalnya ada kalian punya berapa ya? Punya 4 ya, punya 4 pet atau lebih gitu. Kalian bisa menggunakan cara ini bisa untuk semua player guys ya. Dimanapun ini, di server manapun di sini aku kebetulan menggunakan private server orang juga. Dan carilah diamond yang supaya tidak berjauhan. Terserah mau di depan sana, di pulau kedua di Tekno ini, ataupun dimanapun itu. Tapi ini harus dibersihin dulu ya teman-teman ya. Ini ngebug coy, tuh ada ininya. Oke, ini aja sih kalau menurut aku yang sedikit ngena. Di sini ada juga, di sini tuh. Nah, mencari spotnya ini yang kalau menurut aku sedikit makan waktu ya. Sedikit aja, nggak terlalu banyak. Kita cari di sekitar sini. Ini harus kita bersihin dulu teman-teman. Supaya diamondnya itu jatuh dari langit. Dan kita bisa menemukan beberapa diamond yang berdekatan gitu ya. Biar di sini semua bersih guys. Kalian tentunya pasti menggunakan pet yang bagus ya. Oke, apakah ada? Kayaknya, oh ini nih, kayak gini nih. Harusnya dapat ya, harusnya. Kalau berjauhan bisa sih, tapi kalian kan orangnya mager ya. Kalian nggak akan mau kalau jalan-jalan terus, itu pasti membosankan sekali guys. Nah, kayak gini cuy. Ini ya. Dan yang pertama kalian harus beli dulu pet guys ya. Pet yang pertama di Pulau World itu. Pet yang ukurannya sangat kecil seperti ini ya. Pet yang pertama kali kalian beli aja di sana, mau gold mau normal serah kalian. Dan di sini aku juga tidak mewajibkan kalian untuk merubah statusnya, walaupun merubah status itu bagus juga sih untuk perubahan pet mendapatkan diamond. Tapi kalian pikir kalau kalian tidak mendapatkannya, berapa diamond yang akan terbuang? Aku mikirnya ke situ sih ya. Nggak menyalahkan youtuber lain mau bikin saran gitu, enggak. Tapi terserah kalian, kalau kalian mau ngikutin dia, ikutin aja. Tapi kalau aku enggak sih ya. Karena tujuan kita adalah mencari diamond guys, bukan membuang-buang diamond untuk ya
berarti kita membalikin modal lagi dong, 10.000 kalau nggak dapat. Gimana? Iya kan? Oke, kita langsung aja guys. Kita coba caranya. Kalian pasti langsung paham ya. Di sini aku cuma membuka jalan kalian supaya kalian mengerti. Ini ya, misal kalian nggak terlalu banyak nih, cuma 8 punya, nggak apa-apa, silahkan. Sini kan ada 6, 7. Padahal ini yang bagus nih, spotnya nih. Tuh, kayak gitu teman-teman, ada 4 ya. Kalian diem aja di sini, udah. Tuh, oh kita hilangin aja ininya ya. Misal kalian cuma, malah habis, sorry. Ngelamun coy. Nah, misal, nggak apa-apa pakai rainbow, tapi pet yang pertama ya. Tuh guys, itu dia guys, mantap nggak tuh? Oke, kalian diem aja kayak gini sampai 10 tahun kayaknya ya, baru bagus. Nggak, bercanda. Maksudnya kalau kalian pengen dapat diamond yang nggak akan berhenti, ya kalian harus menggunakan cara seperti ini guys. Ya bener sih kalau di heal itu bagus, tapi kalau menurut aku nggak akan lakuin itu karena lebih efektif kayaknya seperti ini. Kita nggak perlu capek, kita cukup bersihin tempat. Kalau tempat itu kurang bagus menurut kita tinggal geser dan hancurin semuanya. Dan juga semoga aja cara ini nggak terlalu banyak orang tahu ya. Kalau semua server tahu kayak gini, kalian pindah ke sebelahnya. Kalau tahu lagi pindah sebelahnya. Tapi yang jelas diamond tidak bakalan habis. Kalau dia menggunakan pet yang paling mahal, misalnya dia menggunakan Gold Horse ataupun pet yang baru itu, yang ini, Galaxy Fox, dia nggak bakal mendapatkan begitu banyak gems guys ya. Ini aja udah berapa, nggak sampai 1 menit guys ya, ini sudah 1000 guys. Aku udah ngasih tutorial cari diamond ini sekitar bulan Agustusan ya, udah 4 bulanan kayaknya. Nah, sekarang aku ngasih ke kalian lagi, tuh. Bagaimana caranya mendapat diamond ini? Nge-spam diamond lah, diamond unlimited lah, terserah lah. Yang penting kalian pikirkan cara kalian agar tidak AFK, tidak disconnect aja ya. Untuk caranya seperti ini guys. Tuh, kalian diamin aja kayak gini. Dia bakalan nge-grinding terus. Sampai uang kalian berapa yang mau kalian ambil. Ini 200M ini banyak loh coy. Kalau hitungannya petnya kecil. Tuh. Dihancurin terus kayak gini. Ini baru 4 ya. Belum kalau kayak punya aku ini 19. Coba kalau 19, misalnya kalian ada nih, ada 19 atau 17 gitu ya. Pet misalnya aja. Ini makin kecil ya petnya ya. Gak apa-apa. Yang penting kita itu targetnya adalah mengeluarkan diamond dari dalam chest ini. Koin ini ya. Koin ya, apa sebutannya? Oke, masih banyak ini cuy. Kalau sebanyak ini, kalian akan lihat sendiri betapa banyaknya pet yang akan menghasilkan diamond, guys. Tapi harus membuat kita bergerak. Tuh. Tapi kan kita nggak mau bergerak, bang. Nah, itu dia masalahnya. Aku akan mencari sesuatu yang membuat kalian mager. Dengan cara kalian cari diamond yang berdekatan seperti ini, teman-teman. Tuh. Ini kalau nggak ada berarti kita akan kurang ya, kurang nih. Harusnya di sini ada nih. Harusnya di sini dihancurin, kalian hitung dulu misal kalian butuh 8, bikin aja 8 diamond berdekatan di sini. Kalau nggak bisa ya terus aja break, cari sampai berdekatan. Jadi kalian tinggal diem gini aja, diem gitu ya. Jadi sampai mendapatkan diamond itu benar-benar banyak itu. Nah, ini juga lingkarannya lumayan besar, guys. Karena di sini sudah bisa, di sini juga bisa. Jadi ada 7 diamond yang bisa kita sedot, guys. Tuh. Kalian bisa lihat sendiri kan? Oh, diamond is my life. Waduh, keren banget gitu. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Karena atas dukungan kalian semua, aku selalu berpikir kreatif dan selalu semoga bisa membantu kalian, teman-teman ya. Thank you semuanya. Sehat selalu buat teman-teman. See you next time. Bye-bye.